Nyonya peranakan pakaiannya sarung kebaya. Baju bersulam dipadankan dengan kain batik. Bila berjalan dan berkumpul sangat bergaya. Memelihara tradisi menjadi kebanggaan negara yang cantik. Kain batik adalah produksi negara-negara Asia. Di Malaysia, negeri Kelantan dan Terengganu terkenal dengan batik lukisan selain dari batik acuan. Kain sarung ini mempunyai corak yang yang menunjukkan identiti masing-masing. Kain batik Kelantan, kain batik Terengganu, semuanya berbeza. Dan kain batik Indonesia juga mempunyai corak masing-masing yang menunjukkan identiti mereka dari which part of Nusantara asal mereka. Kalau untuk di Sumatera sendiri, kalau untuk di Melayu, itu penggunaan motif itu tidak terlalu banyak. Biasanya sih sarung-sarung yang motif-motif kotak-kotak, sedangkan untuk motif-motif yang lebih kompleks itu biasanya dimiliki sarung-sarung oleh dari daerah Jawa dengan warna-warna yang mungkin lebih kaya, lebih beragam dan juga motif-motif yang berbeda. Kami di Sabah yang melambangkan kain sarung itu daripada Sabah adalah kebanyakannya dia dilukis ataupun corak dia adalah daripada kaum Kadazan Dusun Murut Rungus. Terapur ini banyak konsep dia Malay punya filosofi on feng shui before the coming of Islam lah. The owner incorporate a lot of dia punya knowledge tu dalam kain batik ni, kain batik sarung ni. At the same time, it also shows that how people of that time, dia punya concept of design, dia punya concept of colours is based on the environment. Kalau disebutkan sarung kan, siapa yang tak kenal apa yang dinamakan batik kan? Kalau kamu telitikan, sarung ni, struktur dia dibahagikan kepada 5 bahagian. Yang ini dipanggilkan bahagian badan. Yang di tengah ni, yang corak dia berlainan sikit, dikenalkan sebagai kepala. Dan di tepi tu dinamakan bahagian tanah. Dan lining di atas ni dinamakan gunung. Dan di bawahnya dikenalkan sebagai gigi. Kita tahu cukup popular sekali kain songket adalah daripada Terengganu lah. Katanya merupakan tenunan yang asli yang sejak daripada turun-temurun lagi. Kain songket Terengganu ni kita tahu cara untuk menyediakan, cara untuk menyiapkan memerlukan masa yang agak lama juga dan kosnya juga agak tinggi. Yang saya lihat, banyak orang tidak mampu untuk membeli kain-kain songket daripada Terengganu ini. Kalau yang di pasaran ni, kebanyakannya yang harga ratusan-ratusan ringgit ni, kebanyakannya diperbuat di kilang. Motifnya masih lagi sama, cumanya mungkin dari segi kualitinya mungkin agak berbeza lah berbanding dengan cara tradisional yang dihasilkan di Terengganu. Saya nak beritahu macam mana berasalnya perkataan sari. Sari tu dia berasal daripada bahasa Sanskrit, Satika. Okay, dulu sebelum kita ada design-design modern untuk macam ni, sari memang digunakan untuk menutup badan kita. Macam sarung dekat bahagian dada untuk perempuan, chest. Lepas tu macam skirt dekat bahagian bawah dan bahagian kepala juga. Air pun tamir, kita orang akan pakai sari, which is Kanjibaram yang paling famous. Kanjibaram paling famous dia handloom, tenunan tangan. Tapi sekarang susah nak dapat tenunan tangan tau, semuanya printed. Kita boleh print nama sendiri, kita boleh print macam-macam gambar. Macam gambar kita pun sometimes kita boleh print. Kalau tenunan, even kita boleh tenun guna gold, betul tau, emas. Emas ada, silver ada, semua kita boleh buat. So lelaki pun ada juga sikit. Lelaki macam dhoti, vesti. Dhoti kita ikat cara seluar. Kalau vesti, kita just lilit dekat pinggang sahaja. Sometimes some of the design ni, it's very give good meaning lah, good meaning. Contohnya, masa I tengok bunga this design, the first thing that comes to mind is in Chinese, in feng shui, peony is always being related to love. So the moment I saw this design ni, I rasa berkaitan dengan love, you know, like it's something to do with like bunga, it's like new life, it's about cinta, it's about kasih sayang, you know, cik. So I hope lah dengan pakai kain sarung macam ni, I akan attract love, akan attract sayang, you know. Kayak di belakang ini,
kalau terlihat ada apa namanya, ada yang kelihatan nggak daun sama gelondongan kayu-kayu, log-log kayu, melambangkan simbol ikon kayu jati. Karena Blora adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki hutan jati luas, terluas. Di zaman penjajahan Belanda, kota ini disenangi karena apa? Karena ketika daun-daun jati itu berguguran, gitu, itu cantik. Jadi mereka menggunakan daun jati, kayu jati, bunga jati sebagai motif. Terus ada yang romantis di sini. Kemudian kalau kereta loko, itu adalah karena di Blora, itu dimulainya pembangunan rel kereta yang menghubungkan, membuka jalur antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, ini antara beberapa corak saya lah yang saya sudah berkumpul sejak daripada 10 tahun yang lalu. Corak yang ini daripada atuk saya sendiri. Dan juga corak yang lain ini, ada merah ini, nampaknya ini sebagai bunga penuh. Ini ada bunga tabur. So, itu basically corak-corak yang saya ada lah. Sari, boleh dicakap dia medium penyampaian berita ke medium penyampaian culture seseorang. Yang memang punya Sari pun first handling juga. Dia ada macam musical instrument. Kalau tengok. Yang ni diterang guna tangan. So, boleh dijadikan macam medium lah kalau sometimes ada tulisan, sometimes ada bunga-bunga. So, kita boleh menyampaikan something guna sari juga. Sehelai sarung itu bicara tentang sebuah bangsa, cerita tentang sebuah sejarah, cerita tentang sebuah peradaban. Dulu-dulu saya kira sekiranya orang ingin tahu mereka ni, status mereka ni sudah berkahwin ataupun tidak, mereka akan lihat kepada cara pemakaian songket. Sekiranya seorang lelaki itu, mereka ini masih lagi belum berkahwin, mereka akan memakai songket ataupun sampin ini di paras lutut mereka ataupun di atas lutut mereka. Itu nak menentukan sama ada mereka ini sudah berkahwin ataupun tidak. Itu falsafahnya lah. Dan kalau mereka yang sudah berkahwin, mereka akan memakai kain songket sampin ini melepasi daripada lutut. In Bamanyonya community, sarong is actually a borrowed culture from the Malay community. And if you bercakap dengan the community Bamanyonya, sangat-sangat similar dengan Melayu. Pala sarong tu kena ikut you punya status. Pada zaman silam dulu, kalau seorang perempuan tu dia pakai sarong kan, dia akan menunjukkan status pemakainya. Jika kepala ni dipakai oleh si pemakai itu, diletak di belakang, dia membawa maksud bahawa perempuan tu sudah berkahwin. Ya, jikalau kepala ni diletak di bahagian depan, ia membawa erti bahawa wanita itu masih dara, belum ada orang yang punya. Dan jikalau kepala ni di sebelah kiri pula, wanita itu ialah seorang balu, maknanya suami dia sudah meninggal. Dan jikalau kepala ni di sebelah kanan pula, si pemakai itu adalah seorang janda, sudah bercerai. Kita punya sari ni, dia panjang dia 6 meter. Sebelum kita pakai sari dulu, daripada budak kecil, first kita akan pakai pavade. Maknanya blouse dengan skirt. Okay? So blouse dengan skirt, tak ada scarf tau. Tak ada scarf yang macam saya tengah pakai sekarang ni. Tapi bila umur dia dah meningkat, maknanya dah akil baligh untuk seseorang perempuan, kita akan start pakai pavada dawani, maknanya half sari. Maknanya ada skirt dengan blouse, lepas tu ada scarf. Dia macam three piece. Lepas tu bila seseorang tu dah meningkat umur, maknanya dah nak kahwin, dah nak bersedia untuk kahwin, dia akan pakai sari. So that's how dekat India, dekat Malaysia ke, ataupun dekat all over the world, that's how we follow. Tapi sekarang kita dah semua modern, so semua dah campur aduk. Even yang dah berumur pun akan pakai yang skirt blouse macam lenggak. Kita daripada kecil, budaya kita diajar untuk memakai kain pelikat ni. Daripada kain pelikat ke samping, daripada samping ke tanjak, ia adalah satu tradisi daripada tradisi turun-temurun
tak kira agama dan bangsa, semua orang pakai. Saya ingat satu pesanan nenek saya, untuk hidup sebagai satu keluarga, benda paling asas yang perlu ada dalam rumah dia adalah kain sarung. During my kids time, my young time, I always see my grandmother, okay, she always like to wear sarung. This sarung is always signifies about how it will bring a little, I would say a little unity to a family. Like, because since my mother, when she's young time, she will always wear sarung. Because my mother and my grandmother's background is a little bit mixed towards Baba also. Sarung is like remind me of her and also the culture about it. Sebagai orang Jawa, memang kita akan pakai kain batik lah, macam-macam mana pun, daripada sampai kita bersiram, nak nikah, even ada akan pakai kain sarung. Kampung saya boleh dikatakan 80% adalah orang Suluk. Jadi, pakai sarung macam skirt tu perkara biasa, tapi saya betul-betul kagum adalah yang digunakan pakai dalam kaum kami adalah dia digunakan untuk kendong bayi, buayan bayi, ha, macam tu. Kendong bayi yang macam kalau kita jalan-jalan kan, kendong bayi, memang belum ada lagi alat-alat yang moden tu kan, kita orang just pakai kain sarung ikat, so kendong bayi. Lepas tu yang buayan pula dulu dia just kayu, lepas tu kain untuk buai bayi tu just kain sarung. Kalau Melayu lah, biasanya dia akan cakap pasal bersilat. First, kita akan mandi minyak, nak bagi kita punya urat-urat ni, all our muscles jadi lembut, apa semua. So, yang lelaki akan berlengging. Atas terbuka tapi pakai kain. Yang perempuan akan berkemban dan tertutup lah. Dalam budaya Melayu Islam, di hujung bila kita meninggal atau bila kita telah mati nanti, antara bahan yang perlu ada untuk menguruskan mayat, menguruskan kematian tu adalah yang paling penting sekali adalah batik lepas ataupun kain sarung lepas. Jadi ini adalah asas kepada sesebuah keluarga dan saya yakin ini juga adalah asas bagi keluarga Malaysia. Nah, macam apa yang Perdana Menteri kita katakan. Memori berkenaan kain sarung tu berbeza mengikut umur. Contoh mungkin kalau lebih dewasa mungkin akan bila pakai kain sarung tu, terutamanya bagi masyarakat Melayu, kita pakai kain sarung untuk sembahyang, pakai waktu malam. Tapi masa kita kecil, kain sarung tu dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi kain lilit buat jadi Superman, boleh jadi ninja. I memang personally, I memang suka pakai sarung sebab selesa kan, sebab kita selesa nak buat kerja. Before that, I macam tak biasa keluar rumah pakai sarung, kira malu lah. And now, I might say that lepas kita pakai sarung 2019, I am very confident kalau macam nak keluar kedai ke pakai kain sarung. And kadang-kadang I pakai kain pelikat, kadang-kadang I pakai kain batik. And it really represents my culture and I'm very proud of it. Saya juga memakai sarung ataupun kain pelikat ni juga di luar sebagai seorang pelari jarak jauh. Saya akan membawa kain sarung tu untuk dipakai selepas acara, selepas larian. Lebih selesa lah kan, selepas kita berjam-jam berlari pakai running attire semua, dan juga ia membawa juga keunikan budaya kita sendirilah untuk dipertontonkan di luar lah. Mungkin di kalangan pelari ataupun di kalangan penonton tu ada terdiri daripada warga negara luar, jadi mereka akan tertarik jugalah dan lebih nak menali pakaian yang kita pakai. Kain sarung ni bagus sebab sentiasa available dekat semua orang. Kegunaannya lebih besar kan daripada saya, is lebih kepada kegunaan harian kerana ia selesa, ia murah, ia senang available. Sarung ni orang perempuan boleh pakai, orang lelaki boleh pakai. You can wear it for a formal function or you can wear it at home as your normal home attire. Dulu orang rasa macam, oh, kain sarung ni orang pakai dekat rumah je, tak boleh nak pakai ni. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya kain sarung ni semua orang boleh pakai dan dia klasik tapi still modern. Kain sarung ni boleh dipakai untuk macam-macam jenis, macam yang saya pakai sekarang ni. Dalam cerita kartun Kampung Boy, Watak Opah, pakaian saya adalah saya ikut sedikit, tiru sedikit watak opah. Pemakaian kain pelikat pakai sarung ni sangat universal. Mana bukan saja di rumah, bukan untuk majikan rakyat, tapi juga untuk acara sukan, untuk beriadah pun kita masih boleh menggayakannya.